Hai guys, emas adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Tak heran jika dulu digemari para penguasa dan bangsawan di Jawa. Bukan hanya dipakai sebagai perhiasan, tapi juga dijadikan peralatan makan, alat menyiri, hingga kipas. Khusus untuk raja, peralatan emasnya bertabur batu permata, sehingga terlihat jelas perbedaan statusnya. Tommy Pires jadi saksi kehidupan raja di Jawa yang bergelimang emas. Ribuan pengawal raja memakai gelang dan senjata dari emas. Begitu pula kalung anjing-anjing peliharaan raja. Banyaknya emas di Jawa juga memunculkan pekerjaan baru, apalagi kalau bukan pemburu emas. Mereka menggali makam-makam atau di dekat candi untuk mencari lubang penyimpanan emas. Hingga kini, penemuan emas kuno sering terjadi. Kebanyakan jatuh ke tangan pedagang dan bukan ke museum.